Assalamualaikum, saya Dr. Rushmini. Saya ialah seorang doktor, perunding kecantikan dan penggemar makanan yang lazat dan berkhasiat. Jangan lupa subscribe Dr. Rushmini Storytime, like, share dan tekan notification untuk info yang menarik. Tahukah anda bagaimana jerawat terjadi? Di bawah lapisan kulit kita, terdapat sebum yang mengandungi minyak yang melembapkan kulit kita. Tetapi, bukan itu sahaja kebaikan sebum, ia juga merupakan sumber tenaga kepada sejenis bakteria yang berada di atas kulit kita. Biasanya, bakteria ini tidak mendatangkan keburukan pada kulit. Tetapi, ia boleh menjadi luar kawalan dan di sinilah masalah bermula. Apabila sebum menjadi aktif seperti sewaktu akil balik, ia menghasilkan sebum yang berlebihan. Sebum yang berlebihan boleh menyumbatkan pori. Kini pori anda menjadi tempat pembiakan bakteria. Ini memberi signal kepada tubuh badan kita bahawa jangkitan telah pun berlaku. Jadi badan anda menghantar sel darah putih untuk melindungi sel yang terjejas dan untuk melawan bakteria yang membiak secara berlebihan. Maka berlakulah masalah jerawat yang menyebabkan kulit menjadi bengkak dan kemerahan. Tapi, anda jangan risau. Jom kita lihat bagaimana masalah jerawat ini dirawat. Ini adalah contoh bagaimana laser isolas di Marisa berfungsi dalam melawan masalah jerawat. Hai, saya Dr. Rushmini. Untuk dapat lebih banyak info, sila share, like, tekan notification bell, subscribe kepada kami dan anda juga boleh menghubungi saya.